Maxis eKlas adalah sebuah program komuniti utama Maxis yang mengarusperdanakan pembelajaran digital untuk semua pelajar Malaysia. Inisiatif pembelajaran digital selepas sekolah ini membawa penggayaan pembelajaran dengan cara yang menyeronokkan dan ceria bagi pelajar yang mendaftar di portal Maxis eKlas dari 5 hingga 11 Oktober 2020. Anda berpeluang untuk mengakses nota-nota hebat dalam exam secara eksklusif hanya di portal Maxis eKlas. Hai semua, apa khabar? Okey, so adik-adik, saya dah buat 2 video sebelum ni. Saya harap adik-adik dah tengok. Hari ini video yang terakhir saya kongsikan hari ini bersama saya Cikgu Syakir dalam video siri tutorial hebat dalam exam Maxis eKlas. Kalau nak tahu, eKlas lah. Baik, untuk video yang terakhir, saya akan kongsikan tips untuk menjawab soalan bahagian C. Baik adik-adik, cuba tengok sebelah ni. Okey, nampak segitiga ni? Ini bukan segitiga bermuda, jangan tengok benda lain. Okey. Baik, yang ini saya rasa adik-adik dah familiar, sudah tahu. Ini adalah aras soalan mengikut taksonomi Bloom. Okey. So yang bawah tiga ini di pengetahuan, kefahaman, aplikasi. Ini adalah soalan kemahiran berfikir aras rendah. Di atas tiganya, analisis, sintesis dan juga penilaian adalah soalan bagi kemahiran berfikir aras tinggi. So kita akan tengok contoh bagi soalan yang aras tinggi. Okey? Saya yakin adik-adik mesti keliru. Apa maksud aplikasi? Apa maksud analisis? Apa maksud sintesis? Penilaian tu bagaimana? Okey, so sekarang saya akan tunjukkan contoh soalan bagi setiap satu aras soalan. Adik-adik boleh refer dekat sini. Kita ada soalan berkaitan fotosintesis. Kita akan tengok apa contoh soalan untuk aras yang paling rendah. Namakan proses yang berlaku di atas. Okey, so nanti dia akan bagi gambarlah. Dia akan bagi satu gambar and then dia akan tanya namakan proses yang berlaku di atas. Itu soalan aras rendah. Aras yang kedua iaitu aras kefahaman. Apabila adik-adik sudah tahu ini adalah proses fotosintesis, untuk aras kefahaman, dia akan minta terangkan bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Right? Sebab adik-adik sudah tahu, untuk menghasilkan makanan sendiri bagi tumbuhan hijau adalah fotosintesis. Soalan tahap yang ketiga iaitu aplikasi. Untuk soalan aplikasi, dia punya soalan up sikit, okay? Tetapi dia masih lagi pada aras yang rendah. Contoh soalan seperti ini. Bincangkan kelebihan yang diperolehi jika lebih banyak pokok ditanam di bandar. Soalan kebat, okay? Bermula dengan soalan analisis. Okay? Analisis ini, adik-adik boleh tengok contoh soalan di sini. Okay? Contoh soalan dia adalah, ramalkan apakah yang akan berlaku jika pokok-pokok tidak menerima cahaya matahari dalam masa seminggu. Okey, so ini adalah memerlukan kemahiran adik-adik tentang kefahaman konsep fotosintesis. Okey, so kita tahu dalam fotosintesis sangat penting iaitu karbon dioksida, air serta cahaya matahari. So adik-adik kena terangkan, right, tentang kesan ketiadaan cahaya matahari dalam masa satu minggu. Baik, untuk soalan yang tahap kelima iaitu sintesis. Sintesis, contoh soalannya adalah adik-adik kena kaitkan beberapa kemahiran untuk menjawab soalan ini. Okey, contoh soalan dia seperti ini. Apakah hubungan antara kesan pembalakan haram terhadap kandungan gas di dalam atmosfera? Okey, ini soalan sintesis. Right. Dan soalan yang terakhir sekali, soalan yang tinggi iaitu soalan penilaian. Soalan penilaian kebiasaannya dia akan meminta pendapat adik-adik. Contoh soalan, Malaysia telah melancarkan satu kempen bandar hijau. So, soalannya adalah wajarkan pendapat anda tentang kempen ini. Soalan dia
berbunyi sangat susah. Tetapi jangan risau, saya akan kongsikan bagaimana kita nak jawab soalan seperti ini. Right? Baik, sekarang kita masuk kepada tips untuk menjawab soalan kebat. Soalan kebat ini berada di mana? Berada pada bahagian C, sub soalan yang ketiga dan yang keempat. Okey? So, sub soalan yang pertama dan kedua, kebiasaannya soalan beraras rendah. Alright. So, bila adik-adik jumpa soalan ini, yang pertama, jika adik-adik tak faham, baca berulang-ulang kali. Yang kedua, gariskan kata kunci soalan. Alright. Dan soalan ini, dia memerlukan pemikiran di luar konteks kebiasaan. Apa adik-adik boleh buat adalah, adik-adik cuba kaitkan dengan pengalaman sendiri. Jawapan yang logik, munasabah dan berkaitan dengan konsep sains yang adik-adik pelajari akan diterima. Okay, so tak susah. Tak susah. Adik-adik hanya perlu sampaikan pendapat adik-adik dan mesti mengaitkan dengan konsep sains yang adik-adik telah kuasai. Untuk soalan seperti ini, dia akan peruntukkan 3 atau 4 markah. So, apa maksudnya adik-adik? Adik-adik kena berikan 3 atau 4 poin. Alright? So, poin yang pertama, adik-adik nyatakan pendapat adik-adik sama ada bersetuju atau tidak. Okay? Ataupun nyatakan fakta sains. Dan yang lebihnya itu adalah adik-adik mesti memberi penerangan. Penerangan ini, adik-adik kena terangkan seolah-olah pemeriksa itu tidak tahu apa-apa tentang sains. Itulah penerangan yang paling bagus dan dapat markah yang penuh. Right? Tips yang seterusnya. Adik-adik ada masa lagi? Tolong buka buku latihan. Cari soalan-soalan kebat. Biasakan diri untuk menjawab soalan-soalan kebat ini. Okay? Dan last sekali, saya minta tolong. Saya minta tolong adik-adik. Tolong buatlah nota ringkas. Okay? Berkaitan konsep dan juga prinsip serta fakta sains. Bagi topik tingkatan 1, 2 dan 3. Okay? Berikan penekanan kepada aplikasi bagi sesuatu konsep atau prinsip. Ini akan membantu adik-adik untuk jawab soalan kebat. Sekarang kita tengok satu contoh soalan kebat. Okey, tengok sini. Okey, ini soalan C. Dia ada dua sub soalan di sini. Soalan yang pertama dia tanya kenapa. Okey, dia tanyakan adik-adik pendapat kenapa Encik Ahmad perlu berhenti merokok. So di sini sebenarnya soalan di sini menguji adik-adik tentang kesan bahaya merokok terhadap sistem pembiakan lelaki. Okay? So bawah itu soalan yang kedua itu adalah tentang punca kemandulan bagi perempuan. So yang ini adalah fakta. Okay, adik-adik kena tahulah tentang apa punca kemandulan bagi seorang perempuan. Dan soalan D, tengok sini. Soalan D ini adalah soalan yang paling sukar. Dia berada di bahagian yang akhir sekali. Dia akan tanya, wajarkan pendapat anda mengenai teknologi ini bagi membantu suami isteri yang mengalami masalah melahirkan zuriat. Okay, so dekat sini, apakah kata kunci yang diperlukan? Gariskan kata kunci. Yang paling penting, adik-adik kena kenal pasti subtopik yang diuji di sini, iaitu cara untuk mengatasi kemandulan. So, adik-adik kena terangkan kelebihan IVF ataupun kekurangan IVF. Okay, so ini salah satu contoh soalan kebat. Saya yakin dan percaya kalau adik-adik kuasai fakta, konsep dan prinsip sains, adik-adik boleh menjawab soalan kebat dengan mudah. So, saya rasa cukup untuk tips peperiksaan kali ini. Saya minta adik-adik untuk tonton semua video pertama, kedua dan ketiga dalam video siri tutorial Hebat Dalam Exam Maxis E-Class, di mana ia mengandungi tips peperiksaan, nota ulang kaji dan soalan tahun-tahun lepas. Semua ini adik-adik boleh dapatkan di laman portal E-Class. Log masuk setiap hari untuk adik-adik berjaya dalam peperiksaan PT3. So, ajak semua rakan-rakan adik untuk daftar dan sertai E-Class hari ini
melalui laman web ikhlas.com.my. Kalau nak tahu, ikhlaslah.